Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua, Bang Dival dan Bang Akmal. Nah, kalau udah main ke sini, pasti kita nongkrong di Lucky Motor Cars. Mantap. Di sini pusatnya LMC. Benar. Pusatnya mobil bekas berkualitas. Berkualitas, bajong bukan sembarang bajong. Bukan sembarang bajong, kayak mobil dealer. Benar. Kinclongnya kita ada garasi tidak bekas tabrakan dan banjir. Yes. Garasi mesin dan transmisi 1 tahun. Okay. Surat-surat jamin keabsahannya semuanya. Bebas perkara. Bebas perkara. Bebas perkara. Benar. Itu di sini beberapa mobil bisa dikredit. Benar. Bisa dikredit. Bisa dong. Oke, bajong tapi bisa dikredit. Benar. Bajong kan notabene-nya harganya kandas-kandas tuh. Iya. Yeah. Iya, di bawah pasaran. Di sini begitu enggak? Agak di atas pasaran dikit, ada atas bajong. Tapi kualitas. Kualitasnya bagus. Oke, okay. Harga di bawah showroom-showroom kredit konvensional. Benar. Nah, ya. Jadi setiap showroom itu karakternya beda-beda. Benar. Nah, ini kategorinya Bang Dipal anggap bajong karena memang ada salah satu mobil yang dijual apa adanya, murah meriah, di bawah pasaran tipis, tapi kondisi nggak kalah sama showroom konvensional. Benar. Nah, itu jadi karakternya seperti itu di Lucky Motor Cars ya. Oke. Kita kualitas mirip, cuma beda kondisi showroomnya aja. Oh iya, betul. Nggak masalah, masalah posisi showroom biar di pelosok juga kalau teman-teman cocok sama mobilnya. Benar. Kenapa enggak? Benar. Begitu. Gitu. Dari tadi kita belum sapa dulu. Bang, sehat nih. Alhamdulillah baik. Ya. Anabil khair aja. Pulang dari ini dia touring dia. Iya. Yeah. Benar-benar. Ini ketemu lagi nih. Ada beberapa mobil di luar juga ya, nanti kita luar. Kirim juga ya. Masih ntar saya kirim fotonya dah. Oke, Mas Dipal ya. Nah, ini teman-teman yang mau ngontak Bang Akmal, nomornya berapa, Bro? 0856 97 2 5 kali 7. Gitu. Oke, ntar ada di sini ya. Ada di sini. Di atas juga bisa. Di atas apa di bawah deh? Di bawah. Di bawah aja. Oke, oke, siap. Maaf enggak ngeles dulu, pengennya kita ngeles Kebenet. Kebenet. Gara aksi-aksi tadi ya. gara ada ini aksi yang inilah. Ya, gitu loh. Nah, yuk, siap, kita siap. Mulai aja yuk. Oke. Okay. Kita mulai dari mana nih? Dari mana? Kanan atau kiri? Avanza, boleh. Ke sini yuk, samping gua yuk. Oke, okay, baik. Sini. Avanza tahun berapa nih, barangkali teman-teman lagi nyari unit ini nih. Oke, okay, ini saya punya stok Toyota Avanza G1300 automatic transmisinya. 1300 automatic, kilometernya jalan 128.000. 128.000. Benar. Bentar lagi akhir tahun liburan banyak banget. Benar. Iya, minggu ini aja ada liburan panjang nih. Benar. Sabtu, Minggu, Senin. Benar, 3 hari. 3 hari ya. Nah, teman-teman buat jalan-jalan oke, okay. Bener. Buat diomprengin juga oke, okay. Bener. Bahkan tetangganya mau nyewa-nyewa kan bisa jadi cuan. Bener. Nah, bisa jadi usaha juga ya. Iya. Nah, ini dijual harga berapa? Ini saya cashnya murah aja. Coba. 113, ngikutin nama kita aja, Lucky Motor Cars 13. Ya, bukan angka sial ya. 13. Bukan, angka beruntungan kita. Ini 2012. Kilometer masih rendah hitungannya. Oke. Velg udah saya upgrade Veloz. Pasaran sih masih di bawah sih. Kemarin nemu angka di 118 sampai 120. Bener, segituan. Ya, segituan ya, benar ya. Yang 2012 ini 113. Bener. 113 juta. 113 nego. Juta. Nego. Coba kandasin. Ajukan. Nah, 105. Tambahin lagi lah. 108 bungkus deh, 108. Tambahin 3 juta lagi. Kurangin 1000 lagi 107. Tambahin gope tengah-tengah. Oh iya, tengah-tengah 107 500. Tapi kalau ada yang minat serius, nego-nego bensin mah dikasih ya. Saya kasih full bensinnya, enggak usah nego lagi. Nego lagi. Full tank. Oke. Bisa kredit ya? Oh, bisa. DP-nya berapa? Suka-suka. Suka-suka. Ayo. Tanpa DP bisa enggak? Ayo lo. Bisa. Benar. Benar. Tanpa DP. Asal data wajib bagus. Bagus, terus Jabodetabek. Jabodetabek. Oh gitu. Income-nya aman. B-checking clear. B-checking clear. Oke, okay. Ansurannya berapa? 3 juta pas kali 5 tahun. Kali 5 tahun ya. Kali 59 bulan ada bonus satu kali ansuran. Ya, free ansuran 1 tahun. Oke. Okay. Plus garansi mesin dan transmisi 1 tahun dong. Wih, garansi dong. Kita ada kerjasama sama WSI, Warranty Smart Indonesia. WSI? Pake WSI loh. Iya. Yang bener aja. Iya, bener dong. Itu kan ahlinya garansi tuh. Yo, iya. Masuk. Sempat jadi ini. Sempat. Brand apa? Ambassador. Tanjidor. Ambassador. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Ini bajong ada garansinya nih. Gua baru.
ke sebelah sini. Sebelah sini apa sebelah situ nih? Oke. Enggak kebuka, Bang. Benar. CR-V nih. Honda CR-V 2.0 2011. Hmm. Oke. Ini mobil masih full orsinil, kilometer 110.000. 110.000. Rata-rata yang 2.0 pada retrim kulit ini masih full orsinil. Full orsinil. Masih kencang-kencang kulitnya, tidak ada yang robek. Oke. Masih wangi mobil, matic aman, responsif, tidak ngejeduk, tidak delay. Oke. Apalagi lampu biasanya nih yang punya orang-orang CRV pada kuning, kita masih bersih. Bening ya? Bening. Oke, tuh. Mesin tidak ada yang rembes. Kelistrikan aman ya? Aman semuanya dong. Sensor-sensor gimana nih? Aman. Ada yang malfunction nggak? Aman. Aman ya? Oke, berapa duit? Ini saya buka harga berapa ya? Coba. 133 nego sampai jadi. 133 nego. Udah 120 dah. 120 masih belum kayaknya. 120 aja. Masih di atas 120. Ya udah bikin konsep di bawah 125 dah, 20 naik dikit lah. Belum, 129 deh enggak apa-apa. 129. Aduh, 126 dah. Tambahin lagi. 126.500. 128 deh. 127 lah. 127 setengah. Iya, iya lah. Setengah kali-kali lempengin gitu. Hah? Apa tuh lempengin? Ya 127 baik, jangan ada gope-gope gitu. Oke, bungkus. Bungkus nih. Bungkus minggu ini, deal. Ambil. Ya, oke. Bisa kredit ya? Bisa. Oh, bisa. Ah. Oke, DP-nya berapa nih? Saya kasih 5 juta aja deh. Oh, 5 juta. Oke. Angsuran? Angsuran 3 jutaan. 3 jutaan. Kali 4 tahun. Oh, 4 tahun. Wah, irit tahun ya. Benar. CRV. CRV. Ini nomornya di sini. Ajuna. Mau jelek, mau bagus, katanya pokoknya cek selik aja dulu. Boleh. Ya. Ntar dibantu dah. Kalau mau bawa ke bengkel resmi juga boleh. Oh gitu. Ngeri check up. Boleh. Atau bawa montir paling hebat sedunia. Boleh. Boleh. Mau CRT ke sini juga boleh. Pokoknya sekalian ngomongin diri kan. Mau beli mobil baru nih. Nah. Iya, Bang. Mobil baru. Kalau kondisinya kurang bagus atau gimana, gak usah dibayar. Bener. Ya, bayarin aja yang lain. Bener. Cocok ya. Ya. Kita lanjut nih. Nih, ada Honda Brio. Brio. Kemarin pada bawel di live TikTok nih. Live apa? Nah, pada nanyain Honda Brio, Honda Brio murah. Benar. Iya, kalian di sini murah nih. Kita Brio ada dua, satu lagi masih OTW. Oh, masih OTW. Ini nah, yang udah ready 2017, e-matic, kilometer 21.000 asli. Gila di bawah ini, KM low ya. Sangat low, iya, gitu kan. Lihat aja mobil dalaman masih baru, stir-stir masih kulit jeruknya masih tebel. Oh, bukan kulit jeruk lagi itu mah, kulit rambutan. Bisa jadi. Dalamannya masih rapi, wangi barunya masih ada. Iya. Berapa duit nih? Ini saya buka harganya cashnya ya. 133 aja. 133. Orang jual 145 loh kondisi kayak gini. Lu enggak rugi? Enggak. Hah? Enggak rugi. Nego tipis aja. Oh, iya. Oh masih nego nih. Nego tipis. Wah, tipis banget tapi ya. 133 ya. Tipis ya. Tipis banget. Iya, tenang. Kilometer 20.000, cari di mana lagi? Kayaknya gua ban empat-empatnya baru. Tenang aja. Manusiawi gua. Tenang aja. Mau lihat kondisi kalau nawar gitu ya. Benar. Udah 125 yuk. Jangan gitu. Enggak dapat abangku. Beli kehewanan ya kalau segitu ya. Bukan. Itu enggak perik ke permobilan. Oh, diomelin calon-calon kan. Asosiasi calo Indonesia. Ada Brio loh. Berapa ya? Berapa tuh? 129 kali dapat ya. Kurangin 4.000 malah. Lempengin aja 130. Ya iyalah, biar lucu kan di konten ya. 130. Lempengin. Ini konten asli nih. Biar pala dua tengahnya lucu. Oke. 12999. Iya, iya. Pala dua kan. Bener kan? Tipis banget kayak triplek tuh. Kurangin harga tipis benar. Iya. 12900 pas. 129.900. Lu enggak usah isiin bensin. Cakep. 129.500. Boleh bungkus. Boleh. Ya, bensin biar pembelinya aja yang isi. Boleh. Boleh. Salaman. Gas. Sip. DP-nya berapa? 3 juta aja. 3 juta. Kurang enggak? Enggak tadi kenapa? Apanya? Tadi kenapa? Kenapa? 3 juta masih bisa nego Oh. DP-nya? Iya. DP-nya masih bisa nego. Udah langsung aja gua nego. Berapa? 1.500. Gua korting. Boleh. Asal itu bagus ya jaminannya ya. 1.500 nih lu dapat Brio nih. Iya. Murah meriah gitu DP-nya. Angsurannya berapa? Angsuran ini kepala 3-an. Kepala 3. 5 tahun. Kecil, sedang, gede buntutnya. Gede. Oh, gede. Hampir 4.000. Iya. 1.500 DP-nya angsurannya segitu. Udah naikin aja DP gede lah udah. Iya, enggak usah DP CPR kan opsi. Angsurannya bisa 2 jutaan kalau semakin gede ya. Bisa jadi kan sohibul tajir punya usaha, dia buat menghemat kos, ngambil kredit DP CPR. Ya kan, kita tidak tahu whatever ya kan.
nurunin tenor boleh? Boleh. 3 tahun ntar dibantu itu. Boleh. Kita simulasikan ulang. Betul. Yuk boleh. Kita lanjut ya. Oke. Okay. Mobil berikutnya. Nah. Cash only nih. Cash only, Kijang sahabatku. Kijang. Kijang. Kerjasama Indonesia Jepang. Benar, Kijang. Benar. Ini kita punya Kijang Super Trans 90 Super NCH ya. Super NCH. Cat full body baru, okay. Masih mulus, body-body dempulannya tipis, masih ngaleng. Yeah. Nutup pintu masih enak. Pajak hidup. Pajak mepet. Pajak mepet. Hitungan hari lah. Oh iya iya. Hmm. AC ada enggak? AC ada, dingin. Dingin ya. Dalaman orsinya cuma diselapin sarung jok. Yeah. Yang bagian jok supir itu saya copot sengaja biar ngeliat orsinilnya. Yeah. Makanya kurang rapi. Sebulan masih ngejogrok aja, padahal cakep ini Kijang. Iya, pajak hidup. Lagi dah, barangkali harganya ketinggian. Bang. Saya buka harga 26 nego, ajuin. Nego. 6 speed ini, sorry. Tambahan. Kemarin 30 ya? Kemarin 30. Sekarang? Saya obral 26, nego. Nego, masih nego. Uh-huh. 19. Jangan segitu. Jomelin, 19 pada cat hancur, atap pada ucer hancur. Pak Yaakob sama Pak Marno senyum-senyum aja. Awal. Gak segitu, gak diomelin. Berarti saya harus belajar sama beliau. Ilmu mindsetnya kurang jauh berarti. Itu suhu perkijangan. Makanya gitu. Iya, boleh dong, om, ajari saya om sebagai anak muda. Biar tahu arah. Iya. 19 dikasih gak? Jangan dong. Jangan. Konsepnya di bawah 25 dah. Berapa 25? 20 up tipis lah. 24 ambil dah, gak apa-apa. Kurangin 1000 lagi, 23 yuk. Tambahin gopay lagi nggak apa-apa, 23,5. 500, boleh lah. Mungkus. Bikin solution nggak? Oke, main kesini. Murah meriah, seharga murah motor meriah. Daripada beli NMX, NMX. Oh, NMX, itu hampir kesini. Iya, 23,500 dibayar. Mungkus. Murah, cakep lagi. Nomor rangka, nomor mesin, akur semuanya. Akur. Eh, laku. Udah laku. Tinggal mau diambil ntar malam. Oke, lainnya ada CRV lagi. Harganya, masih proses. Harganya sama? Ini beda dikit lah. Beda dikit. Tapi 2.4 ini. Mas 2.4-nya, 2400 cc-nya. Dia punya lagi dirapiin. Ini masih belum jadi lah. Terima rapi, terima jadi, body mulus, lampu-lampu terima bening, ntar dalaman terima rapi, saya detailing lagi. Cat masih 80% orsinil. Oke, sip. Dalaman juga rapi nih. Dalaman rapi, terus dia punya joknya udah elektrik. AC dual zone. AC dual zone kilometer ratusan ribu. 98.000. 2010, 2.4. Sayang mobil sering dijemur aja. Iya. Di lampu yang kuning. Tapi ntar bisa beningan. Oke, kayak yang servis saya ngono. Yang ngono ya. Iya. Oke, sip. Berapa duit? 135 nego. 135 nego. 125 yuk. Gimana? Belum dapat segitu. Belum dapat. Tadi itu harga berapa? Aduh, saya lupa lagi berapa. Lupa ya. 100. Jadi gini aja deh. Gini. Ida ngono tadi 129 gua salah. Iya. Mungkin angka 2. Sama kayak itu. Dulu tinggi 4 ini. Kilometer lebih rendah, 98.000. 135. Kurang tipis dong yang ini. Tipis dong. Kita enggak usah mahal-mahal. Kalau belajar gila 140 masih bisa ini mobil. 120 lah. 120. Jangan 130, dong. 130 maksud gue. Tambahin gopay lagi, sikat. Tambahin gopay. Iyalah, dari tadi udah ditambahin gopay. Kita senang ada buntutnya, Bang. Ya, lebih seru aja gitu biar transfernya. Buntut gasir. Iya, buntut-buntut. Udah cepet 30 aja udah lempeng, enak bayarnya jadi enak. Gitu loh. Ambil bungkus. 130 ya. Ya udah, sip. Selisih 1000 udah dapat yang 2400. Tapi tahunnya lebih rendah, lebih kurang 2010 ini. Lebih tua dong. Hah? Oh, lebih tua. Ini 2010, yang ono 2011. Cuman beda tipe aja. Beda tipe. Ini lebih lengkap, lebih tingginya lah 2.4-nya. Yang di luar sono ada berapa mobil? Kita ada Brio E2018, okay. Warna hitam, okay. Kilometer 98.000. Okay. Itu Matic? Matic. Harganya berapa? Harganya saya buka harga di 135 aja. 135, karena mobilnya nggak ada, gue nggak ngeliat kondisinya, takut kurang sadis atau gimana. Kalau gue yang nawar, dengan teman-teman yang nawar sendiri itu. Boleh, ajukan. Ajukan aja ya, itu bisa dikredit juga ya? Bisa, DP mulai 5 jutaan. Mulai 5 juta, angsuran 3 juta gede. 3 juta sama lah, hampir sama kayak yang 2017. Gede, hampir 4.000, 5 tahun. 5 tahun. Oke. Terus ada lagi, Honda Civic Genio SR4 Automatic. Oh, Civic Genio SR4 Automatic tahun 94. 94, Matic. Matic-nya baru saya flash, di refresh semuanya, saya rapihin. Warna apa itu? Warna hitam. Warna hitam. Audionya udah 3-way, head unit Android. Cakep. Kamera mundur. Jok full retrip MBTEC, harganya 3,5an lah sampai. Cash only ya? Cash only. Harganya kepala 48 nego. 48 nego. Buset. Tapi kondisinya ya, ntar lo lihat fotonya ada ya. Matic-nya baru refresh turun. Oh, iya. Nggak ngejedok. Berapa?
47 nego. 47 nego. Hmm. Di bawah 45 konsepnya dapat ya? Eh kalau serius boleh datang ya, aja. Ya udah. Nego langsung. Kita fleksibel kok. Oke, siap. Hmm. Itu kayaknya hobi ya, harga hobi ya? Iya. Kalau harga bahan beda. Beda. Itu mungkin udah jadilah. Iya. Pantau terus showroom Lucky Motor Cars ya, di Dival Fahri Channel. Next kalau TikToknya nggak keben kita live di sini. Oke, siap. Kita review satu-satuan, Bang. Ada review satu-satuan. Benar. Ya. Biar Abang cobain. Benar nggak omongan saya, mobil siap pakai nih di sini nih. Satu mobil di sini akan kita cek abis-abisan. Benar. Spek pokoknya boroknya kita kupas. Benar. Iya, ya. Benar bukti nggak? Ini mobil Bajong tapi terawat ya. Benar. Oke, sip, segitu aja teman-teman. Terima siap. Kasih. Sama-sama Bang Dipal. Sukses selalu. Amin ya Allah. Sehat, teman-teman amin. Juga sehat. Benar. Ini ada bisa beli mobil sekarang juga belinya di Lucky Motor. Cars. Benar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan kritik.